Tentang mengangkat tangan bagi jamaah yang sholat Jumat. Khatib berdoa, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apakah makmum yang sholat itu mengangkat tangan atau tidak? Mengangkat tangan. Kenapa? Karena hadis tentang mengangkat tangan umum. Tentang mengangkat tangan pada halaman 298. Inna rabbakum ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha hidup, maha dermawan, karim. Yastahyi an min abdihi. Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi, kalau diangkatnya kedua tangannya, ilahi an yaruddahuma sifran. Nah, Allah malu melihat kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya lalu kembali dalam keadaan kosong. Mengangkat tangan sifatnya umum. Mengangkat tangan ketika khatib sedang berdoa, makmumnya mengangkat tangan, maka termasuk dalam kategori yang umum.